seperti yang kita ketahui dari surat An-Nisa ayat 34, bahwa di dalam rumah tangga, seorang istri itu tidak punya kewajiban menafkahi suami. Yang berkewajiban menafkahi keluarga adalah suami. Jelas ditegaskan di dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 34, suami itu wajib menafkahkan harta mereka untuk istri dan anak-anaknya. Anda yang pernah belajar bahasa Arab tahu persis kata-kata wabima anfaku itu mengandung kata mereka laki-laki, maksudnya para suami, min amwalihim, dari harta mereka. Himnya itu adalah kata ganti untuk laki-laki. Berarti yang berkewajiban menafkahi kehidupan rumah tangga itu bukan perempuan, tetapi laki-laki.